guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan ke kebun ya. Ya, kita akan menanam pinang ya. Kita akan menyaksikan bagaimana kondisi perkebunan yang ada di pedalaman ya, Sumatera. Ikuti kita. Halo guys, lagi di mana guys? Letih nih guys, sambut pirang. Ya, giat kita hari ini adalah menanam pinang dan membersihkan rumput-rumput ya, ya guys ya. Membersihkan rumput ya, supaya pinang dan kulit bisa tumbuh dengan baik ya. Inilah kondisi kebunan Sumatera yang terletak di Jambi ya. Ya, ini kita proses menanam, membersihkan pinang. Sini juga dicampur kulit ya, masih kecil. Op. Ya. Ya, ini baru berumur 1 bulan ya. Ya, baru berumur 1 bulan. Semoga berhasil ya, petani Indonesia. Ya, baru umur 1 bulan lebih dikit. Nah, itu. Ya. Ini baru berumur 2 bulan ya. Ya, udah lebih setinggi lutut ya, pinggang ya. Ini adalah suasana kebun ya, kebun kulit manis, kayu manis ya, yang bisa digunakan untuk penyedap makanan ya, seperti rendang ya. Di sini juga ada kopi ya. Inilah pertanian masyarakat campur-campur. Ada pohon durian, ada kopi, ada kayu manis ya, untuk rempah-rempah ya. Inilah ya, ini kayu manis ya, ya. Semoga ketika panen nanti ya, harga bersahabat sehingga bisa
mensejahterakan petani yang sudah bersusah payah ya. Ya, ini kita lihat salah satu pinang masih rendah ya, sudah berbuah lebat. Inilah kondisi ladang, bermacam-macam tanaman ya, ada pisang ya, ini pisang manis. Kulit manis ya, ada kopi, ini baru ditanam ya. Ini merupakan tempat peristirahatan ya, ya istirahat petani ketika istirahat ya, dia bisa naik ke atas tangga ini ya. Ya, ini ada kopinya.